Hai Millennials, ada info rumah murah nih. Rumah seharga 300 jutaan aja dengan ukuran 6x12 meter, satu lantai yang lokasinya berada di Brigjen, Jawa Timur. Hai Millennials, ketemu lagi bersama saya Darmo di channel Darmo Kusuma Property. Hari ini saya mau mereview rumah minimalis compact ukurannya 6x12 seharga 300 jutaan aja di belakang saya ini. Lokasinya super strategis, dekat Taman Dayu, dekat Taman Safari, dan juga tempat rekreasi Pintu Langit. Kira-kira seperti apa ya nyamannya rumah di lokasi strategis ini? Mari kita saksikan di video yang kali ini. Millennials, ini adalah rumah tipe satu lantai yang berada di perumahan Rindanavia Villa and Residence. Untuk desain tampak depan dari rumahnya unik ya, model trapesium gitu. Dan untuk unitnya ini nanti cuma terdapat 10 unit aja, dan info sementara hanya tinggal 5 unit. Wow, cepet banget ya penjualan dari rumah yang tipe satu lantainya. Terus rumah tipe satu lantai ini memiliki ukuran 6x12 meter dengan luas bangunannya 36 meter persegi. Di depan kita memiliki carport yang finishingnya menggunakan bahan dari paving dengan ukuran 4x4 meter. Lalu ada juga taman depan dengan ukuran 2x2,7 meter. Bahan dinding dari rumah ini menggunakan bahan double dinding dengan fondasi footplate dengan slope beton. Untuk kusen kaca menggunakan bahan dari aluminium. Untuk instalasi listrik dari rumah ini sebesar 1300 watt ya, dengan sumber air PDAM. Finishing cat dari rumahnya menggunakan warna putih bersih ya, jadi rumahnya itu tampak lebih lega lagi. Dan di depan kita memiliki area ruang keluarganya yang sangat nyaman dengan 2 kamar tidur plus 1 kamar mandi. Untuk tinggi ceiling dari rumah ini, tingginya itu setinggi 3 meteran ya Millennials, kurang lebihnya seperti itu. Dan banyak banget loh fasilitasnya, salah satunya adalah sertifikat rumah ini sudah SHM. Kita lihat aja kali ya, ini ke ruangan tidur yang di kanan. Ukurannya dia itu 3x2,8 meter. Jadi ini cocok sekali dan sangat ideal untuk dijadikan sebuah kamar tidur ya. Begitu pula dengan kamar tidur yang berada di samping kirinya. Ukurannya sama, 3x2,8 meter. Untuk lantai dari rumah ini menggunakan finishing dari granit tile yang berukuran 60x60 ya. Terus nih Millennials, pada bagian belakang langit-langitnya itu masih tersedia jendela ya untuk pencahayaan yang lebih maksimal, tapi itu nggak bisa dibuka, jadi nggak bisa dipakai sebagai sirkulasi udaranya. Oke, sekarang kita akan lihat ke area belakang rumahnya. Jadi area belakang rumah ini terdapat satu buah dapur, jadi enak ya untuk penataan rumahnya karena dapurnya itu terletak di belakang. Dan di samping kiri kita ini kita memiliki sebuah kamar mandi yang dindingnya itu difinishing menggunakan tekel yang berukuran 25x30 cm. Jadi sangat oke sekali, harga 300 jutaan kita sudah punya kamar mandi yang sangat nyaman juga. Di bagian belakang ini adalah tempat untuk memasak dan juga menjemur pakaian nantinya Millennials. Dan kalau beli rumah ini kalian cukup booking 1 juta aja, lalu bisa ditunggu untuk proses pengecekan KPR. Untuk kalian yang ingin KPR, jadi jangan khawatir kalau misalnya KPR-nya ketolak, booking fee-nya 1 juta itu akan dikembalikan. Lalu terdapat juga free BPHBB, ACB, balik nama, PPN, dan biaya KPR tercover sampai 15 juta. Jadi untuk promonya juga banyak banget. Oke, kalau misalnya kalian suka dengan rumahnya, jangan lupa untuk meninggalkan like, comment, dan subscribe kalian ya.